Seneng banget hari ini kita semua bisa berkumpul lagi buat sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Ada aku, Kak Vena, lalu Kak Nana, Kak Riyad dan Kak Novi. Nah, sebelum mulai ibadah, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Mari semua yang sudah siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Nah, sekarang langsung aja kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Semuanya ikutin gerakan Kak Vena dan Kak Nana ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Kasih Tuhan Yesus itu indah. Oh indah, ya kan Kak Nana? Iya dong, nah, jelas. Yang kedua, kita mau nyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Ayo semuanya, semangat. Tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeah, beri suara kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya ya kalau kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi kita bisa mengecap dan merasakan kasih Tuhan Yesus setiap hari dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, siapkan hati kita, kita bersikap doa, tutup mata dan lipat tangan. Kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Siapkan hati kita, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
hari ini Tuhan adakan, syukur bagimu. Sebab hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya berkata, amin. Halo, salam. Jumpa lagi. Di kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kakak saat ini akan bercerita tentang memancarkan kasih Kristus. Ya. Yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang sudah diberikan anugerah pada kita dari Tuhan Yesus. Kita akan baca dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yang begini bunyi firman-Nya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Oke, adik-adik, dari cerita ini kita patut bersyukur. Ada satu dari 10 orang kusta, ada satu orang yang kembali bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sudah disembuhkan. Dia datang bersimpuh di kaki Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pergi kepada imam-imam itu. Beritakan firman ini. Beritakan cerita ini. Dan orang itu bersyukur pada Tuhan. Memancarkan pada orang lain. Menceritakan pada orang lain. Memberitakan cerita tentang kesembuhannya. Karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, dari cerita ini. 9 orang kemana ya? Kok enggak pergi ke Tuhan Yesus lagi? Kok enggak kembali ke Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih saja? Tidak ada yang datang. Hanya satu orang yang datang mengucap terima kasih. Kenapa? Mungkin dia sibuk, mungkin dia malas, mungkin dia cuek saja, mungkin dia lebih suka bermain. Dari 9 ini tidak mau kembali. Mereka disibukkan dengan kesenangannya masing-masing. Tapi hanya satu yang mau kembali kepada Tuhan Yesus. Dari cerita ini adik-adik, kita bisa menarik contoh dari satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia sudah diberi berkat, dia sudah disembuhkan. Kemudian dia pergi ke Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih. Dan kata Tuhan Yesus, beritakan pada yang lain. Dia menjadi berkat untuk orang lain. Dia memberitakan berita yang baik. Berita keselamatan kepada orang lain. Nah, adik-adik, dari sini mari. Adik-adik sudah diberikan Tuhan sesuatu yang luar biasa. Orang tua yang baik. Berkat setiap hari yang luar biasa. Sekolah yang baik, yang lancar. Tidak ada masalah. Dan mendapatkan
kecukupan dalam segala hal, kebahagiaan, ya, kesehatan. Nah, kita perlu bersyukur. Bersyukur kita dengan cara apa? Beritakan kebaikan itu kepada orang lain. Ceritakan kepada teman-temanmu. Ceritakan kepada tetanggamu. Ceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, cerita ini ya dari kakak satu. Mari kita pancarkan, kita beritakan firman Tuhan dengan kehidupan kita, dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah ini adik-adik, cerita dari Kak Jum, ada satu ayat hafalannya yang adik-adik perlu hafalkan nanti, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kita perlu bersyukur dengan apa bersyukur kita? Mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Bagaimana ucapan syukur kita, terima kasih kita? Kita ceritakan pada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Tidak ada keluhan, berikan kesukaannya, berikan pada yang lain. Supaya orang lain tahu bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan. Demikian tadi cerita dari Kak Jum. Jangan lupa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Adik-adik, cerita kakak sudah selesai. Kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Yuk kita berdoa semuanya. Siap? Tangan kita tutup mata. Yuk. Bapa, terima kasih untuk cerita pada saat ini. Kiranya Tuhan ada dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam kehidupan adik-adik kami. Supaya adik-adik kami bisa memancarkan kasih-Mu, bisa menceritakan kasih-Mu tentang kebaikan-Mu kepada siapapun yang ada di sekitar adik-adik. Tuhan berkati, berikan keberanian Tuhan untuk bisa menceritakan kebaikan-Mu. Berikan kekuatan, keberanian juga Tuhan, pengalaman-pengalaman yang baik supaya adik-adik Eagle Nest bisa bercerita tentang kebaikan-Mu. Memancarkan keselamatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.